udah siap semua kerjaanku udah beres udah nyuci udah masak udah beresin dapur udah nyuci piring kok ngantuk kali aku ya tidurkan aja pak ini eh, nanti kena gula pula jam segini tidur kan mak eh kestel makan ya mak makan kok ya tinggal makan kestel ada rupanya kok larang larang makan di rumah ini iya mak tapi kestel makannya dikit aja ya mak soalnya kestel diet apa kau bilang? Diet! Kepala mbah kobong kau itu diet! Badan kau udah tinggal tulang sama kulit aja kok diet, diet kau! Apa-apa nggak -apa boleh, apa-apa nggak boleh! Kau... Baik -baik. Kau langkai aku ya, Kestel ya! Kau... Bandal kali kau, kau kira diet-diet itu bagus sekali kalau nggak pakai metode. Ada metodenya itu, nanti mama ajarin. Mak, mama masa apa, Ma Gak bisa lagi kau tengok pakai biji mata kau itu, Kastel. Jangan sampai kau tempel mata kucing nanti dekat mata kau itu, ya. Gak bisa rupanya kau buka, tinggal kau tengok, tinggal makan. Hei, Bo kali kau nanya masak apa, masak apa. Buka itu lemarinya. Salah lagi, salah lagi. Ditanya pun bagus-bagus, salah. Ih, masak ayam, ya, Mak. Ih, banyak duit nama ayam, eh. Tapi kau kemarin merengek-merengek minta ayam. Ya, buatkan buatkanlah ayam. Ih, banyak kalilah Mamaku ini. Tapi ini sayurnya, Mak, kalau berair, Mak. Basi, nih, Mak. Yang namanya sayur ya berkuah lah Kestel, bukan berair. Berkuah itu namanya. Kau sekolahkan biar pintar, kok malah makin goblok sih, Kestel. Oh, salah lagi, salah lagi. Udah cepatlah Kestel, terserah kau lah. Yang penting makan kau cepat, nggak banyak kali tingkah kau. Iya lo mama, mamaku yang cantik, ini Anjarwati. Aduh, lapar kali aku. Sampai gemetaran tanganku tapi aku belum masak. Makan apa ya? Mau makan tempat si Tati, makan mie tapi yang jaga kedai aku siapa nanti? Aduh. Selamat pagi dunia. Aduh, halo semuanya. Kenapa enggak ada orang kayak gini? Eh? Kenapa itu si Tari? Selamat pagi dunia, selamat pagi dunia. Kumat dia. Eh, kedai si Lia udah buka eh. Lia! Apa ke tadi? Aku lagi lapar. Nanti ke yang aku makan di sini. Kek jangan buat emosi. Alah Helia, ke ni enggak pernah ke lembut ngomong sama aku eh. Aku ni kan adik ke. Aku pengen dimanja manja loh Lia. Aku pengen dimanja manja Cepatlah habis ni aku makan nasi. Malas aku manja-manjain ke. Enggak suka aku. Ke bandal kali. Kau kek gitu ke Lia sama aku. Ih, ke ni aku ni adik ke lo, Lia. Enggak ke pikirkan perasaan aku. Kira makan. Ngapain aku pikirkan perasaan kayak itu? Nggak mau aku. Kenapa kayak ke tanya-tanya aku udah makan apa belum, ha? Kenapa? Mau kayak ke belikan aku makan? Kok aku pula yang bayarin kayak makan? Kayak kan banyak duit. Kayak harusnya yang teraktir aku makan. Nggak pernah kayak teraktir aku makan, ya. Aku sebenarnya udah makan. Tadi pakai telur cicak aku sambal. Kayak mau telur cicak mati banyak itu. Gila kayak memang tadi. Mana mungkin telur cicak dimakan? Kayak itu sakit jiwa. Apa aku suruh si Tari lahirnya aja jaga kedeku aku beli misal tempat si Lia, Lia ke kau melamun Lia. Ke pengen makan telur cicak eh? Eh, hey, tari adik kakak yang paling cantik. Sini dulu kakak mau minta tolonglah. Kau jagalah dulu kedai kakak ini ya. Kakak mau beli misau bentan tempat si Tati. Nanti ke kubelikan lah makan malam untuk ke. Tapi janganlah ke ambil uangku di laci ya. Ii i. Puji-puji ke ada mau oke. Ya udah pergi sana ke biar ku jaga warung ke. Cepat yang penting aku makan malamku aman. Ya udah ke lah duduk, aku biar pergi ya. Jangan ke hancur-hancurkan kedai ku ini. Ini kayak anakku ku anggap, ya. Eh. Ih, 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 baiknya Kelia sama aku. Ya udah nanti aku jaga semua aku bereskan eh? Cantik kali muka adik kakak ditengok dari dekat. I, 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 jaga kakak kalau ya. ada maunya kek banyak uh -huh. kali ke puji pujaku aku ke. Ih, eh, untunglah aku masih datang bulan. kupikir pikir aku udah mau loh. Tapi sakit kali senggugutan ini loh. Sakit kali perutku. Untung jualanku udah aku buka. Hey! Kau ya Lia, ngejuti aja loh. Aku mau makan miso, sop, kayak buatkan dulu makan di sini ya. Aku lapar kali. Kau lapar-lapar, jangan kau hancurkan pula lah meja orang kayak gitu. Lagi sakit lo perutku, mesan kau saat yang gak tepat loh. Kenapa sih kayak marah-marah tadi? Lagi sungguh gugutan aku ini, payah kali bergerak. Halah, kayak nggak usah lah banyak alibi tadi. Udah cepat kayak buatkan kaya aja itu. Setelah aku campakan nanti ini sendok sama gelas-gelas kayak ini. Kau ya Lia, jarang-jarang kau makan ke sini. Udah ke sini kau mau menghancurkan pula kau. Bentar aku buatkan. Sakit kali lo. Kok kepengen kali aku ya? Masa mie instan becek. Bosan aku makan tempat si Tati. Tapi teringat aku, aku kemarin beli mie instan kemana semua ya? Apa dimakanin tikus? Soalnya banyak juga remah-remah mie instan di situ. Yaudah sekalian beli telur lah. Enak kayaknya tuh makan campur telur. Pengen-pengen kali jajan aku. Pengen nyemil-nyemil kayak gitu. Beli jajan yang banyak aku rasanya ya, untuk nonton nonton TV sama Cilia. Ya. Loh, bor diri itu. Wah, mau kemana? Eh, ini mau ke tempat Celia si beli jajan aku. Kok tumben kali kau kepengen makan jajan. Kebetulan juga loh aku mau ke tempat Celia si mau beli telur sama mie instan. Kau bayarin apa, Wa? Baru juga jumpa udah menjajah aja kau. Pelit kali kau. Udahlah aku bayar sendiri. Hmm. Hei, beli apa, kalian? Loh. Kok kau di sini? Mana Celia? Si iya, eh, mana kakak kau, ha? Kau sekap dia. Lagi pergi dia beli mie ke tempat si datik. Katanya pengen kali dia makan mie sop. Dan mau beli apa? Kupikir kau mau banyak di kakak kau ini. aku pengen jajan tapi belum tahu pengen jajan apa aku. Aku tengok-tengok dulu lah. Wah, aku ambil dua mie instan sama telur aja ya. Boleh kan? Di mana telur kau tari? Mana ada telur aku? Aku nggak punya telur. Kayak ini ada-ada aja pertanyaan ke. Di situ ke tengok situ telur sama mie semua di situ. Ambil aja. Ya tar, aku ambil ya mie instan sama telurnya. Wak bayarin ya Wak. Kau cuma dua mie instan sama telur aja. Gak usah berdaki kali napa sama aku. Ih, eh, enak aja kau. Kau aku bilang enggak ya enggak. Enak pula kau bilang orang berdaki. Yang parahan kali lah kau. Wak gak nya itu lima ribu. Mie instan dua cuma berapa? Tiga ribu. Tambah telur satu. Empat ribu. Bekikir kali kau jadi orang. Kalau orang lain kau mie, uh, Kau traktirin lebih-lebih. Giliran aku minta segitu aja pelit kali kau. Oh. Walau gak dipaksa kau untuk berkas sendiri pun memikirnya pelit kali. Hei ribut kali kalian dua di sini ku tengok. Kalian mau ambil apa? Udah ambil aja nggak usah bayar. Kok ribut kali? Bayar kali kayak gitu aja. Udah ambil ambil ambil. Gratis. Yang betul lah tari nanti kau nokoin kami. Entah nanti kau tipu tipu kami. Betul lah aku gratis juga nih Biar ku ambil ini. Iya udah ambil aja. Ih hey, ribut kali kalian macam orang miskin aja. Aku aja yang miskin nggak pernah ribut kayak gitu kok. Yang betul lah tari. Kalau misalnya kau bilang gratis, biar kau ambil semua ini sesuai kebutuhan rumah tanggaku. Nggak marah kakak kau kan? Nanti kami udah mengambil semua semuanya, suruh bayar sama kakakmu. Udah cepat ambil aja apa yang mau kalian ambil, udah cepat. Cepat sekarang sebelum Celia si pulang. Iya, kayak gini kan enak, gratis. Semua aku ambil ya. Ini aku ini, aku ambil ini ya tadi. Tari ini aku ambil ini untuk cemil-cemilan saya di rumah lumayan kau ambil kau banyak kali kau ngambil wa maulah wa. Orang gratis kok, inilah nih. Ah, sabun lumayan, ini susu-susu ada nggak ya? Susu oh, ini dia. Ih, ada gula lumayan. Ih, apa lagi nih kecap. Ih, kerupuk mie instan lah, mie instan. Ah, enak juga, mie ya Pakai pelan ris apa gondoruo kuntilanak pocong. Iya pakai sempak gondoruo aku Ini kan gondorunya lagi makan. Kurang wow. ajar ke ya. Kurang ajar memang bibir ke yang tipis itu. Ha? Berapa ini misoko? Sepuluh ribu. Murah kan? Kok murah eh Pantas rasanya pun di bawah rata-rata. Rupanya harganya sepuluh ribu. Nah ini uangnya. Sepuluh ribu eh? Oh nggak dikede orang nggak dikede kau bikin emosi aja kau. Udah cukup itu segitu aja Nggak ambil lagi, ambil aja lagi Kalau masih ada lagi apa Pembalut yang bersayap-sayap pun ambil aja, nggak apa-apa Eh udahlah, Tari udah banyak kali nih Makasih banyak lah ya tunggu, tunggu dulu, masih ada satu ini ih eh, makasih ya Tari kami banyak, ya, kami balik ya Iya, thank you ya Tari Tidak. Eh, banyak kali orang itu borong banyak. Eh, Lia eh, eh. makasih banyak loh, murah rezeki ya Iya makasih banyak ya, iya ampun kayak gini gitu. Tari, laku keras jualan kau eh? Ya, laku banyak kali tadi kan? Orang itu datang ke sini. Ambil semua situ makanan-makanan semua. Bawa rezeki aku memang Elia eh. Oh. Hei, hei, hei. Senangnya punya adik kayak tari ni. Bisa diandalkan cantik. <laughs> Baik dia. <Hei. laughs> Ya kan aku enggak buat susah kan berarti kan aku bisa diandalkan. Eh jangan ke puti-puti kali aku jadi malu. Banyak untung kita eh. Berapa lah aku tadi jualannya? Eh berapa eh habis saya? Eh? Aku pun lupa tapi tadi aku tengok juga ada dia lagi tu ambil. Tadi saya renteng, satu renteng, dua renteng, tiga renteng dan lagi gula tadi minyak makan. Terus min sudah lagi tadi ada. Banyak juga kayaknya tadi ambil 700 tapi aku kasih gratis. Kau kasih gratis tadi. Memang kebablat. Ki mana aku nggak aku kasih gratis. Orang itu udah di sini mau berantem lia, mau dijarahinnya semua kedekek ini. Ku bilang ampun 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 jangan bunuh aku. Ku bilang gitu kan. Ada dia ambilin orang itu barang-barang itu. Ku bilang ambil aja yang kalian lah jangan kalian ambilin saya kalian jarah semuanya nanti aku kena marah ku bilang. Itu aja dia ambilnya. kan ku suruh jaga tadi bukan ku suruh bagi-bagi gratis. apa, ya. Liapol. Apa? 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 <silence> apa kok <silence> dia? balas kobong kau itu dia. Iya <silence> udah nggak apa-apa. Jangan ribut kali kalian jangan kampak kali. <SILENCIO> <SILENCIO> lapar lapar, tapi jangan ngebrak beja orang lah. Lap <silence> Enggak loh, udah ambil aja apa yang kalian mau. Percaya aja sama aku, cepat cepat kalian ambil. Nanti sebelum diliat pua pulang. 来